always do it on my own, so I gotta get through it. Menegaskan bahwa ia adalah seorang penyerang yang subur dan menambah keunggulan untuk Persebaya menjadi 3-0 atas Persebaya. Amido Balde terlepas, dia langsung saja lagi-lagi. Pasar Gosik, Amido Balde! Kotak penalti, Amido Balde, Irfan Jaya! Ulala! Kembali kita lihat bagaimana Persebaya Surabaya menggenapkan keunggulannya menjadi 6-0 kali ini. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Crossing kali dari Irfan Jaya, berbahaya. Dan lagi-lagi kita saksikan bagaimana Persebaya Surabaya mengoyak Jala Persinga Ngawi melalui manusia. Tidak terkawal, Randy Irwan. Gol lagi bagi Persebaya Surabaya, 8-0. Ya, kita lihat kali ini. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up. Apa yang terjadi? Apakah ini gol? Betul sekali, sebuah gol yang didapatkan oleh Nico Burns ketika pressing headernya berhasil menjebol gawang dari Daryono. 2-0 Persebaya bola atas Badak Lampung. Untuk bola saat melewati garis gawang tadi sempat menunggu keputusan. Only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the noise. Inilah dia, Ezekiel Enduasel. Jika dia bermain dengan sangat tenang, bermain tidak emosional, maka dia menjadi striker yang menakutkan, striker dengan ketajaman yang luar biasa. Dua gol dia cetak dan menjadi sebuah serangan balik yang sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar membawa kemenangan telak. Bando, Persib Bandung atas Badak Lampung. Ya, kali ini justru lewat counter attack akhirnya lagi-lagi memperoleh kesempatan Persib Bandung dengan kerjasama yang cukup baik antara Eze, Esteban dan juga Febri.
till I catch just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Patahkan oleh Ismet Sofyan, Rico Simanjuntak, Marco Simic tidak terkawal, tidak offside, Marco Simic masuk. Goal, 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 goal. Persija Jakarta what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it, never listen to the noise, I just want. Baik sekali Marco Simic, kali ini punya peluang dan gol! Yeehaw! Feel I don't belong, tell my boss to move along. Kali ini lahir, kita saksikan ada Bruno Matos! Ulala! Persija Jakarta kembali menambah gol 3-0 saat ini, memimpin atas Sriwijaya dan Bruno Matos yang keluar namanya menjadi pencetak gol ketiga. Ya, sangat bebas posisi dari Bruno Matos. Melewati satu pemain yang bekerjasama dengan Ramdhani Lestaluh dan kita saksikan Nofri Setiawan. Lagi-lagi Persija Jakarta menambah gol yang mereka punya di babak pertama. Masih mencoba mendapatkan bola dan Ismet kali ini. Rico tidak offside. Masih Rico Simanjuntak pada Marco Simic. Wirdan Jaka coba alirkan bola ke dalam kotak penalti. Oh, bertahan dari Sriwijaya, serangan balasan kali ini coba dilakukan dengan menyisiri sektor sayap sebelah kiri. Kita saksikan, baik sekali kesempatan kali ini masuk. Saksikan dan lagi-lagi kita akan bicara soal habisnya energi Marco Simic. Pemain ini mencatatkan gol keempatnya. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Dekat instruksi, memanfaatkan set piece kali ini. Marco Simic! Kita saksikan bagaimana gol kelima dari Marco Simic. Gol ketujuh bagi Persija Jakarta. Oh, kita lihat kesempatan kali ini. Bambang Pamungkas! Belum hilang tampaknya Tuhan striker